السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى، وعلى آله وصحبه أهل سدك والوفاء. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya ayuhal ladhina amanu kutibu alaikum usiyam Kama kutibu ala ladhina miyakoblikum la'allakum tattakun Hadirin para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah kita sudah sampai di bulan yang mulia Bulan yang penuh berkah Bulan yang penuh rahmat Bulan yang penuh ampunan Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka dengan lebar bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup dengan rapat, dan bulan di mana setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, puasa adalah kewajiban yang sifatnya individual atau kalau dalam istilah fikih disebut dengan kewajiban yang fardu Oleh karenanya seseorang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pelaksanaan ibadah puasa pada khususnya ini harus dibarengi dengan ilmu agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang berkaitan tentang itu adalah ilmu fikih. Maka oleh karenanya seseorang dituntut untuk belajar ilmu fikih yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Lantas bagaimana jika seseorang beribadah tanpa ilmu? Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Zubad beliau mengatakan wa kullu man ilmin ya'malu ya a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah tanpa ilmu maka ibadahnya akan tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ibadah puasa kita, marilah kita kaji puasa dalam perspektif ilmu fikih. Mudah-mudahan ibadah puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah puasa kita menjadi ibadah yang bermanfaat dan tidak sia-sia. Hadirin, para pemirsa rahimakumullah. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang apa itu puasa. Lalu, yang kedua, apa dalil tentang puasa? Lalu, yang ketiga adalah kapan puasa diwajibkan. Lalu, yang keempat adalah tentang mengapa dinamai bulan Ramadan. Lalu, yang kelima, kita akan membahas tentang keutamaan puasa. Lalu, yang keenam, kita akan membahas tentang hukum-hukum puasa. Lalu, yang ketujuh, kita akan membahas tentang syarat sahnya puasa, dan yang kedelapan, kita akan membahas tentang syarat wajibnya puasa. Baiklah, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi dari puasa. Apa itu puasa? Puasa dalam bahasa Arab adalah saum atau siang dua-duanya merupakan masdar dari kata soma. Soma yasumu sauman wasiyaman. Puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak atau menahan. Menahan apapun, termasuk menahan lapar, menahan minum, menahan makan, dan semua bentuk menahan. Termasuk dalam Al-Quran menghikayatkan tentang Sayyidatuna Maryam Allah berfirman inni nadartu lirahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Di sana ada kata sauman. Nah, sauman di sana artinya adalah nadartu imsakan anil kalam. Saya bernazar untuk menahan dari bicara. Lalu definisi dari saum secara istilah syara sebagaimana dikemukakan oleh para ulama adalah al-imsaku jami'il mufattirat min il fajri ila guru bi Sekurang-kurangnya dalam definisi puasa mengandung empat pembahasan. Yang pertama adalah al-imsak, menahan. Yang kedua, menahan an jami'il mufattirat. Dari seluruh hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai kapan min tulu il sampai kapan ila guru Syamsi dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari bini yatin maksusoh dan dengan disertai niat yang tertentu itulah definisi puasa baik secara bahasa ataupun secara istilah syara lantas apa dalil tentang kewajiban puasa dalil tentang kewajiban puasa terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Lalu yang selanjutnya adalah tentang kapan puasa ini dipardukan Puasa dipardukan khususnya pasal Ramadan yang kita e, ketahui saat ini Ini dipardukan pada tahun kedua hijriyah Pada tahun kedua hijriyah bulan Syakban Jadi artinya Nabi hanya melaksanakan puasa sembilan kali Itu pun tidak sempurna Maksud tidak sempurna itu kurang dari 30 hari. Jadi yang 9 kali itu Nabi hanya satu kali 30 hari, sisanya yang 8 kali itu hanya 29 hari saja. Lantas sebelum ta tahun 2 Hijriah puasa Nabi itu seperti apa atau puasa umat muslim itu sebelum seperti apa? Sebenarnya dikatakan dalam kitab Tarikh Tashri bahwasanya puasa pada awalnya sebelum adanya puasa Ramadan yang seperti kita ketahui saat ini itu Nabi hanya diwajibkan puasa selama tiga hari dalam satu bulan. Lalu Nabi datang ke kota Madinah dan mendapati para kaum Yahudi berpuasa pada 10 hari bulan Muharram atau Ashura. Lalu Nabi pun mewajibkan untuk puasa Ashura. Lalu setelahnya itu datanglah perintah puasa yang Ramadan sehingga kewajiban puasa Ashura itu dibatalkan. Nah itulah sekilas tentang sejarah pensyariatan dari puasa. Lalu yang selanjutnya adalah mengapa Ramadan dinamai dengan Ramadan. Perlu kita ketahui Ramadan itu dalam kalender Hijriyah adalah bulan ke-9 dalam penanggalan kalender Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik dari bulan-bulan yang lain. Dinami Ramadan karena pada waktu itu ya, orang-orang Arab mengalami musim panas. Jadi bulan ke-9 ini adalah bertepatan dengan musim panas. Sehingga dinamailah bulan ini dengan bulan Ramadan. Dari kata Ramadan yang artinya adalah syiddatul har sangat panas karena pada bulan itu udara atau cuaca sangat panas sebut dengan romdo dan bulannya disebut dengan bulan ramazan. lalu ada juga yang berpendapat mengapa dinamai dengan Ramadan karena Ramadan itu yarmidud dunub atau membakar dosa-dosa karena pada bulan ini ketika kita berpuasa dengan sempurna, insya Allah dosa-dosa kita akan dibakar, akan hilang, akan dihapus, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan. Apa sih keutamaan puasa? Sehingga seseorang Muslim tidak boleh tidak untuk tidak puasa. Puasa itu hukumnya wajib. Dan maklumun minad Kewajiban yang diketahui oleh semua muslim. Mau awam ataupun non awam itu pasti tahu bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Sehingga orang yang mengingkari kewajiban Ramadan dihukumi kufur. Dan orang yang tidak puasa Ramadan dihukumi fasik. Itulah pentingnya Ramadan. Lantas apa keutamaan Ramadan? Keutamaan pertama dari Al-Qur'an. Dan yang kedua dari hadis. Dari Al-Qur'an terdapat dalam Qur'an surat Al-Haqqah ayat 24. Kulu hani ambima bima aslaf Makanlah dan minumlah dengan tenang sebab apa yang kalian perbuat pada waktu-waktu al-khaliyah. Para ulama di antaranya adalah Imam Waqi' dan selainnya memaknai fil ayyamil khaliyah ini adalah puasa. Sawum, harian puasa. Kenapa? Karena pada hari itu uh, mereka meninggalkan makan dan minum. Dari penafsiran ini ya, menunjukkan bahwasanya keutamaan puasa pelakunya atau yang uh, yang melakukan amal puasa ini akan mendapatkan balasan berupa surga. Dalam ayat lain misalnya surat Al-Ahzab ayat 35 Allah menyebut na waso iman Dan di akhir ayat Adallahu Orang yang berpuasa laki-laki dan orang yang berpuasa dari kaum perempuan, maka Allah menyiapkan bagi mereka maghfirah dan pahala yang besar. Jadi ada dua hal yang dijanjikan Allah kepada mereka yang berpuasa. Yang pertama adalah maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah ajaran 'azima atau pahala yang besar yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis betapa banyak yang menyebutkan tentang keutamaan puasa. Di antaranya adalah hadis qudsi Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu hasanatin bi asyri illa sab'i wa ana Kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat bahkan sampai 700 lipat. Kecuali puasa. Karena puasa itu untukku kata Allah dan aku sendiri yang akan membalas puasa itu. Jadi pahala dari puasa itu unlimited dan tidak diketahui. Hanya Allah yang akan membalas pahala puasa. Luar biasa sekali pahala puasa. Dalam hadis lain Nabi mengatakan manso ma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahanna mamasyarat amiyati amin. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka jahanam sejauh seratus tahun. Dalam hadis lain dikatakan, farhatan. bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Pertama, ketika dia berbuka atau habisnya, selesainya Ramadan, dia berbahagia. Lalu yang kedua, la fariha bisalmi. Dan ketika dia berjumpa dengan Allah, ia bahagia sebab puasanya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, Sum tu tasbih. Diamnya seorang yang puasa adalah tasbih. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya pun adalah ibadah. Wa du'a'uhu sajab. Doanya dikabulkan. Wa amaluhu muzo'af. Dan amaliyah-amaliyah yang dilakukan selama puasa itu ditikalkan. Dilipat gandakan oleh Allah Taala. Itulah keutamaan-keutamaan puasa yang sangat luar biasa baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi saw. Wasallam yang selanjutnya adalah tentang hukum puasa setidaknya kurang lebih ada empat hukum puasa secara keseluruhan yang pertama ada puasa yang hukumnya wajib yang kedua ada puasa yang hukumnya mandub atau sunnah yang ketiga ada puasa yang hukumnya adalah uh, makroh Oh, yang ketiga, puasa yang hukumnya adalah haram. Yang pertama dari hukum puasa adalah puasa yang wajib. Puasa yang wajib itu pada dasarnya hanya satu, yaitu puasa Ramadan saja. Akan tetapi karena ada sebab lain, sebab-sebab tertentu, maka puasa ini bisa menjadi wajib. Sehingga puasa wajib berjumlah ada enam. Yang pertama jelas adalah puasa Ramadan yang pada saat ini alhamdulillah kita bisa sampai di bulan ini mudah-mudahan kita menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna. Lalu yang kedua adalah saumul qadha, puasa qadha, yaitu puasanya orang yang pada Ramadan sebelumnya dia tidak sempat melaksanakan puasa karena alasan tertentu maka dia wajib mengganti puasanya yaitu disebut dengan qadha. Lalu yang ketiga adalah puasa kifarah baik itu kifarat zihar, kifarat karena membunuh, atau kifarat jima bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan Lalu yang keempat adalah puasa ketika berhaji sebagai pengganti dari fidyah. Nah itu puasanya wajib. Tiga hari di sana, tujuh hari ketika di rumah. Lalu yang kelima adalah puasa istisqo ketika diperintahkan oleh imam oleh pemimpin, oleh hakim. Lalu yang keenam adalah puasa nazar. Itulah enam puasa yang hukumnya wajib. Lalu hukum puasa yang kedua ada puasa yang sunnah. Nah puasa sunnah ini dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama kategorinya adalah kategori tahunan. Seperti puasa hari Arafah, puasa hari Tasu'a atau puasa sembilan Muharram, atau puasa asyuro, puasa 10 Muharram. Lalu yang kedua adalah puasa sunnah yang sifatnya adalah bulanan seperti puasa pada hari-hari putih atau ayamul yaitu tanggal 13 14 dan 15 setiap bulannya. Lalu yang ketiga adalah uh, kategorinya mingguan seperti puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Itulah puasa-puasa yang hukumnya sunnah. Lalu yang ketiga ada puasa yang hukumnya adalah uh, makro, yaitu uh, hanya mengkhususkan hari-hari tertentu untuk puasa. Contohnya seperti hanya mengkhususkan Jumat saja puasa, atau Sabtu saja puasa, atau Minggu saja puasa. Ingat hanya menghususkan seminggu hanya Jumat saja misalkan, atau Sabtu saja atau minggu saja, itu makruh. Dan juga puasa yang dimakruhkan adalah puasa Yaumuddar atau puasa satu tahun penuh bagi orang yang khawatir akan bahaya. Lalu yang selanjutnya adalah puasa yang haram. Puasa haram terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama haram namun sah puasanya. Yang ketiga, yang kedua adalah haram dan tidak sah puasanya haram namun sah puasanya adalah puasanya seorang perempuan tanpa adanya izin suami. Maka nih bagi para istri khususnya yang telah memiliki suami ketika mau puasa, puasa sunnah maksudnya. Ketika mau puasa sunnah ini nanya dulu ketika suaminya di rumah pak, mamah mau besok mau puasa. Papa gak kerja kan besok? Iya, papa ada di rumah. Mamah mau puasa boleh gak? Boleh silahkan. Maka silahkan puasa. Tapi kalau boleh gak mama puasa, jangan. Khawatir bapak siang-siang ada perlu sama mama. Maka seorang perempuan ketika itu haram untuk puasa meskipun sah. Lalu yang kedua adalah haram dan tidak sah. Ini ada lima jenis puasa. Yang pertama adalah puasa pada hari Idul Fitri yaitu tanggal satu Syawal. Yang kedua adalah puasa pada hari Idul Adha atau pada tanggal 10 bulan Idul Hijjah. Yang ketiga adalah puasa pada hari Tashrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 di bulan Idul Hijjah. Lalu yang keempat adalah puasa dari separuh terakhir bulan Syakban kemarin nih. Dari mulai tanggal 16, 17, 18 sampai hari terakhir. Lalu yang kelima adalah puasa pada Mushak atau hari ragu-ragu, yaitu setiap tanggal 30 bulan Syakban. Nah itulah lima puasa yang diharamkan. Namun, untuk dua poin terakhir, yaitu puasa dari separoh Syakban yang terakhir, atau puasa pada hari Syak itu, ada yang diperbolehkan dengan ketentuan. Yang pertama, kalau puasanya puasa wajib seperti kozo atau kifarat atau nazar, maka diperbolehkan puasa meskipun telah melewati separuh dari bulan Syakban atau bahkan pada Yau Syak sekalipun. Lalu yang kedua, apabila memiliki kebiasaan puasa sunnah seperti misalkan puasa Senin Kamis ini udah rutin. Nah, maka boleh bagi dia berpuasa meskipun sampai terakhir bulan Syakban. Lalu yang ketiga adalah jika ia menyambungkan dari separuh pertama ke separuh kedua. Contohnya misalkan dia puasa pada tanggal 15. Maka boleh bagi dia puasa pada tanggal 16, tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19, asal bersambung. Kalau lah tidak contoh, misalkan dia puasa tanggal 15, maka boleh puasa tanggal 16. Tanggal 17 ia batal agak puasa, maka tanggal 18-nya dia tidak boleh berpuasa. Itulah tiga uh, kondisi di mana seseorang boleh melaksanakan puasa di Uh, separuh bulan Syakban yang kedua dan di uh, Yaw Musyak atau tanggal 30 bulan Syakban Selain dari tiga hal itu tidak diperbolehkan hukumnya haram puasa Lalu yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang syarat sahnya puasa Nah penting bagi kita untuk mengetahui hal ini agar puasa kita dihukumi sah kalau puasa kita dihukum misah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kalau tidak sah? Ya, kalau tidak sah, bagaimana mau diterima? Allah itu hanya menerima ibadah yang sah saja, menurut kacamata syariat. Kalau menurut kacamata syariat saja, puasa kita sudah tidak sah. Ya, bagaimana mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang sah saja belum tentu diterima, apalagi yang tidak sah. Makanya supaya puasa kita diterima, kita berusaha untuk di langkah pertama adalah mengetahui tentang syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa ada empat. Yang pertama Islam. Sehingga seseorang sepanjang puasa dari mulai subuh terbitnya fajar sampai maghrib terbenamnya matahari, dia disyaratkan harus beragama Islam sehingga kalau di tengah-tengah murtad maka puasanya tidak sah. Lalu yang kedua adalah berakal, sehingga seseorang dari mulai subuh sampai maghrib disaratkan harus berakal. Sehingga kalau misalkan di tengah-tengah hari misalkan dia mengalami gila maka puasanya batal. Lalu yang ketiga syarat sah puasa adalah suci dari haid dan nifas, sehingga disaratkan seorang perempuan itu dari mulai subuh sampai maghrib tidak mengalami head atau nifas. Kalaulah di tengah-tengah malam mengalami head atau nifas, maka puasanya batal. Lalu yang keempat adalah mengetahui bahwasanya waktu tersebut bisa dilakukan untuk berpuasa. Ya, seperti tahu bahwasanya hari ini bukan tanggal 1 Syawal, hari ini bukan tanggal 10 bulan Dhuha hijjah, atau hari ini bukan Tashri. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa ini ada lima. Sehingga seseorang jika memenuhi syarat ini, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa. Yang pertama adalah Islam. Sehingga jika seseorang mengaku dirinya sebagai muslim yang beragama Islam, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa. Berarti tidak wajib bagi seorang kafir untuk puasa. Iya, tidak wajib. Hanya saja itu di dunia. Adapun di akhirat, ketika seorang kafir tidak puasa, tidak sholat, dia tetap dapat hukuman karena tidak sholat, tidak puasanya. Sebagaimana firman Allah, Ma'salah fi sakor, kolulam nakuminal musallin." Adapun orang murtad, dia tetap diwajibkan puasa. Hanya saja selama dia murtad, dia tidak sah puasanya. Sehingga kalaulah orang murtad kembali lagi memeluk agama Islam, maka dia wajib mengganti puasa yang ia tinggalkan selama ia murtad. Contoh, seorang murtad selama lima tahun. Berarti lima tahun dia tidak puasa Ramadan. Ketika dia masuk Islam lagi, maka puasa yang lima tahun atau lima bulan itu wajib dia ganti, wajib dia kogok. Lalu syarat wajib yang kedua adalah taklif atau mukallaf, yaitu orang yang sudah balik dan berakal. Sehingga bagi anak-anak dan orang gila, ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Adapun untuk anak yang sudah tamiz, umumnya berusia di atas 7 tahun, ini wajib bagi walinya, orang tua ataupun walinya, ini memerintahkan anak tersebut untuk berpuasa. Jika dia mampu, dan kalau udah menginjak 10 tahun dia tidak mau puasa, maka bagi orang tua atau walinya, dia boleh untuk memukul dengan pukulan yang sifatnya mendidik. Lalu yang ketiga adalah al-itokoh atau kuat melaksanakan puasa. Sehingga orang yang secara fisik dia tidak kuat melaksanakan puasa, dia tidak wajib puasa. Contohnya kakek-kakek yang sudah tua, yang tidak kuat lagi untuk puasa, dia tidak wajib. Tapi diganti dengan membayar fidyah. Lalu yang keempat adalah sehat, sehingga seseorang yang sedang sakit itu tidak diwajibkan untuk puasa. Tapi sakit yang mana dulu nih? Kalau hanya sakit flu, sakit gigi misalkan, itu tetap diwajibkan puasa. Yang tidak diwajibkan puasa adalah sakit yang uh, mahzur at-tayamum. Sakit yang dikhawatirkan sehingga seseorang boleh melaksanakan tayamum, seperti misalkan kalaulah misalkan puasa akan menimbulkan kematian, atau kalau puasa akan lama sembuhnya, atau kalau puasa maka akan bertambah sakitnya. Maka bagi orang yang sakit demikian, dia tidak wajib untuk berpuasa. Lalu, yang selanjutnya adalah al-ikoma. Ikoma itu menetap, tidak sedang bepergian. Artinya orang yang tidak sedang bepergian ini wajib melaksanakan puasa. Dan bagi orang yang sedang musafir dengan jarak yang diperbolehkannya kosor salat dan dengan perjalanan yang mubah, maka dia boleh untuk tidak puasa. Yaitu perjalanan yang jaraknya kurang lebih 82 km dengan niat perjalanan yang mubah, bukan yang haram atau yang makruh. Maka boleh bagi dia untuk tidak puasa meskipun yang abdol bagi dia adalah tetap berpuasa baiklah para pemirsa dimanapun anda berada berakhir sudah sesi pertama untuk fikih puasa ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat insya Allah kita akan bertemu di sesi yang kedua dan mudah-mudahan kita bisa menunaikan ibadah puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwafiq ila kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.